dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang modul Bahasa Indonesia modul 4, 5, dan 6. Di sini nama saya adalah Novi Novitasari, ditemani oleh rekan saya nama saya Yanti Arif Hayati, saya Usman Hasana, saya Ibu Rizkiana, saya Farhan Abdurrahman, saya Ahmad Rizai. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang hasil belajar kami tentang ketiga modul tersebut. Yang modul pertama, modul 4 tentang membaca karya ilmiah populer. Di sini akan coba saya jelaskan dulu ya. Konsep yang pertama, membaca. Yang pertama adalah konsep membaca. Di dalam suatu konsep membaca terdapat hakikat, pengertian, serta definisinya. Membaca adalah sesuatu kegiatan yang penting bagi seorang belajar, karena membaca adalah membuka isi pikiran kita tentang dunia. Hakikat membaca. Membaca ialah kemampuan. Hakikatnya, membaca adalah kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Banyak-banyaklah membaca. Jadi membaca di sini adalah yaitu bersifat reseptif sehingga menghasilkan produktif, yaitu anak yang pintar. Seperti itu. Pengertiannya, membaca ialah proses mengubah lambang visual menjadi lambang bunyi. Di dalam kegiatan membaca, kita pertama adalah melihat bacaan tersebut, kemudian kita bunyikan. Itulah yang dinamakan pengertian tentang membaca. Kemudian definisinya, secara definisi, bahasa pada hakikatnya itu merupakan melek huruf. Kemudian kita kembangkan, setelah kita mampu melek huruf, kita berubah jadi melek wacana. Tingkatan-tingkatan membaca. Tingkat-tingkatan membaca dibagi dalam dua kategori, membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif, hakikatnya ialah membaca secara cermat untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Membacanya itu secara cermat sehingga dapat informasi yang tepat dan akurat. Tingkatan-tingkatan pemahaman dalam membaca intensif ialah yang pertama ialah literal, di mana tingkat pemahaman ini kita mampu membaca bacaan tersebut, belum sampai paham. Jadi mampu membaca bacaan tersebut seperti membaca koran, membaca komik, itu kan tidak seperti dalam ya. Ini adalah tingkatan membaca intensif yang paling dasar. Kemudian yang kedua ialah tingkatan membaca interpretasi. Membaca interpretasi ini sedikit lebih naik dari membaca literal, di mana kita harus mampu, setelah kita membaca, kita harus bisa mampu menentukan gagasan pokok dari sesuatu yang kita baca tersebut. Yang ketiga, ini dua tingkat lagi, jadi satu tingkat tinggi dari membaca interpretasi, yaitu pemahaman kritis. Di sini kita harus mampu setelah kita tadi membaca, memahami, menemukan gagasan pokok, di sini kita harus menilai secara kritis. Jadi kita bisa menilai kelebihan dan kekurangan apa yang kita baca tersebut. Kemudian dari tingkat yang paling tinggi dari tingkat membaca intensif ialah pemahaman kreatif. Setelah kita baca, kita menemukan gagasan, terus kita mampu menyimpulkan dan menerapkan bagaimana kekurangan kelebihan dari apa yang kita baca tersebut. Tingkat paling tinggi kita harus mampu mengolah lagi bagaimana bacaan itu bisa menjadi suatu bacaan yang menarik untuk kita sampaikan. Yang kedua ialah membaca ekstensif. Membaca ekstensif, kalau intensif tadi kita mampu memahami juga kritis. Sedangkan membaca ekstensif, membaca ini secara cepat, komprehensif. Jadi membacanya itu kita mencari wawasan agar wawasan kita lebih luas. Karakteristiknya, biasanya orang yang membaca ekstensif ini cakupan bahasannya dibahas itu secara luas. Terus yang kedua, bahan bacaannya juga sesuai dengan pilihan pembaca. Misalnya pembaca tersebut suka tentang percintaan, jadi dia yang membaca itu ya komik-komik percintaan. Pertama ialah teknik SQ3R. SQ3R artinya pertama survei. Question. Mirip kak teko ya, tapi bukan sih. Decide.
baca, kita setelah kita baca kita tulis kembali, kemudian kita review. Yang kedua ialah teknik kesimpulannya, Anda bisa menggunakan teknik-teknik tersebut untuk membaca. Terima kasih.